kembali Rais Channel Villa terlengar dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yes, kali ini kita lagi ada di Tendean. Ini adalah official store HSR Wheel yang ada di Tendean Tirta Motorsport. Nah, kali ini kita lagi ada sedikit pembenaran. Si pembenaran gak tuh? Ya, ngomong-ngomong, GT1 kali ini bakal ikut satu kontes lagi. Cuman kali ini kita hanya menurunkan satu mobil aja. Karena yang lainnya masih dalam tahap perbaikan. Masih ada yang diubah-ubah. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan, kalau bisa orang bilang fendernya kayaknya terlalu ini, dan kita sekarang mau gerinda-gerinda, mau main api, zer 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 zer, ya kan, mau ngerapiin. Dan kita akan lihat, karena kali ini kontesnya cukup berbeda, karena bisa dibilang kontes kali ini tuh juga namanya juga udah besar banget. HIN, wow. Apa ya singkatannya? Ah, ini singkatannya. Ya, ikutin terus perjalanan kita hari ini, karena hari ini bakal panjang banget. Cabut. Kita ketemu mobil langka nih, boy. Ini Toyota MK MR deng, salah MK ini. MR2 tuh. Ya, yeah. Bodinya hampir semuanya tuh udah dikasih aksen-aksen karbon, boy. Spoilernya, fender belakang, di sini juga pintu, pion. Wow, gila. Hobi banget nih. Karbon banget nih. Ini juga karbon nih, boy. Tuh, stop-stopnya karbon nih. Bahkan sampai kap, apa joknya pun juga karbon tuh. Joknya karbon, ini audionya Rockport ya. Tuh, setirnya karbon. Wah, ngeri lah. Next, ini kalau nggak salah M2 Competition. Mobil enak. Ini Daihatsu Ayla. Fender tulip ya. Seperti biasa. Tuh, dalamnya juga sudah dirubah ya interiornya ya. Nah, atasnya udah dikasih rooftop rooftop sunroof, dan tentunya sudah dikasih pemanis spoiler. Oh, Acacia Garage nih, Agia Ayla Star Club. Wih, baru denger ya. Tapi bagus juga mobil-mobilnya ya. Tap bos, bodinya juga udah dirubah ya. Next ada Rush. Bannya pakai akselera 2.5/4/2.14. Ini Airsus juga sih pasti. SUV.incorporate. Interiornya, setirnya itu yang mahal tuh. Saya nggak begitu kelihatan ya dari sini ya. Nardi. Ya. Mobil keluarga loh padahal, tapi bisa dibawa-bawa orses. Next, di sini ada BMW F30 kayaknya nih. Oh, bukan deng, G20 ini. Oh, benar F30. Emang agak-agak susah ya membedakannya ya. Susah-susah gampang sih, kalau bagi pecinta sih pasti gampang lah. Ini kacanya nggak begitu kelihatan. Selanjutnya
Wah, ada Kijang LGX. Keren. Velgnya rapet. Bener tulip. Di bagian kaca filmnya depan sama belakang agak berbeda. Oke, joknya bagus. Udah diganti joknya. Selanjutnya ini sebenarnya mobil balap ini. Punyanya Bro Audio. Ya kan? Dari Banteng Motorsport. Bukannya balap tapi ada di sini ya. Oh, karena enggak ada balap kuring ya. Nah, di sini ada pialanya tuh. ETCC. ETCC. Juara ini. Cakep bibitnya ya. Next. Wah, ini Mercedes-Benz. Ganteng. Made in Jogja ya. Jadi Made in Jogja ini kalau nggak salah itu adalah perkumpulan otomotif di Jogja. Mereka bikin asosiasi lah namanya Made in Jogja. Nah, ini selanjutnya ada BMW lagi. Nah, selanjutnya ada BMW lagi. Ya, ada F30. Carbonize, mengejar Carbonize ini banyak banget nih, dari spion, fender, kap mesin. Itu sudah dikarbonin. Kayaknya joknya, jok dalamnya juga udah diganti ya. Setau gue Recaro ini tuh bawaannya seperti bawaannya M2 ya. Sudah di upgrade. Nah, samping-sampingnya ini juga sama F30 juga ini. Warnanya lebih manis ya. Interiornya yang manis. Red. Nah, cuman udah banyak aksen karbon di dalam sana. Sayang gak kelihatan. It's okay, gak apa-apa. Next, ada Mercedes-Benz. Fender Tulips. Tidak bisa dipungkiri ya. Ini BMW seri 7. Seri 7 atau seri 5 nih? Seri 7 ini. Dari lebarin sih seri 7. Selanjutnya di sini ada Lexus. Apakah ini statik? Karena dia tidak turun. Lexus ini bodinya kayak Mercy ya. Awalnya gue pikir Mercy loh. Ada Mercy yang punya ciri khas kayak gini itu kalau nggak salah boxer ya. Ya, tapi ini bukan Mercy, ini Lexus. Nah ini, BMW, wagon. Tuh, sampai dia bawa sepeda Mercy wagon. Fitmentnya, aduh ini enak banget dilihatnya nih. Lihat boy, tuh. Tapi kondisi kita gak usah jalan ya. Bisa pakai buat bawa sepeda. A63. Mantap. Ini versi yang barunya. Nah, ini versi yang sudah berumur. Wagon juga ya. Kayaknya nih ownernya satu nih. Emang ownernya pecinta wagon sepertinya ya. Semua mobilnya wagon. Nah, ini fitmentnya berbeda. Velgnya dibikin masuk ke dalam. 320 TE. Itu kalau itu E63 HMD. Luar biasa. Selanjutnya. Tampak bal, mobil apa nih bal? Nova apa Stilo ya? Hehehe. Oh Civic ingat ya? Maklumlah kita kurang menguasai ilmu permobilan nih, makanya kita masih dalam tahap belajar ya teman-teman ya. Gak akan ada benar kalau kalian gak pernah salah. Honda Civic. Mulus banget catnya ya, dua pintu. Terus di sini didampingin sama Mini Cooper. Kayaknya statik ya. Rover nih. Apa Air sih ya, tapi kurang turun ya.
Susah tau. Kalau disuruh menilai mobil orang tuh susah. Nah, ini salah satu seninya kalau kita pameran di mobil, pameran di mall itu, mobil kita banyak dilihat orang. Bahkan kalau ada yang suka sampai foto, ya kan. Nah, ini cakep-cakep ini. Barisan coupe-coupe ini, dua pintu semua. Ini BMW Z4 ya. Manis banget warna biru kayak gini. Nah, ini juga Porsche. Ini Mercy. Keren-keren. Kita lanjut lagi. Selanjutnya nih, ini wait. MR2 juga kah? Wah, ini engine bay-nya seksi banget. Turbo mesinnya tuh Ultramil. Waduh. Turbonya juga gede. Gak gede sih, tapi kayak menurut gua kayak pas gitu loh. Untuk porsi mobilnya kayak pas. Sudah ada roll cage juga. Jadi enak ya kalau mau dipakai balap, dibawa ngebut-ngebut, lebih stabil. Sumpah lucu banget Ultramu. Iya, ini MR. MR2 ini, MR2 juga nih kayaknya. Keren nih. Baru pertama kali nih gue lihat nih. Ada susu Ultramilk di mesin. Kita jalan lagi, cari mobil lagi, boy. Bagus-bagus nih mobil di sini nih. Nah, ini Mercy Mercedes-Benz. Ini Range Rover. Wow. Range Rover. Dahsyat mobil. Mobil badak. Kita lanjut lagi, masih ada lagi. Ya, beginilah kalau misalnya kita ikut kontes di mall. Mobil diliatin orang, di foto-foto. Ada Iqbal di belakang. Lu ngapain di belakang, Bang? Kita jalan lagi, kita lanjut lagi lihat ada mobil apa lagi sih di sini. Kalau gua sih datang ke acara kayak gini tuh salah satunya untuk cari inspirasi sih. Inspirasi modifikasi tentunya. Nah, masuk lagi kita nih. ST86 atau Subaru nih? Susah dibedakan karena mereka satu jenis ya. Sama kayak Avanza dan sini ya. Nah, ini logo dari 86.id. Salah satu komunitas ST86 di Indonesia. Ya, ini ST86 dengan body kit Karma ya. Ya. Ini juga body kitnya Karma. Keren. Keren banget sih. Ini tuh bisa dibilang mobil-mobil impian ini lah ya. Pemuda-pemuda ST86 dan Subaru BRZ. Next. Sini ada BMW lagi dengan warna yang cukup apa ya? Warnanya gemas. Ini M4 kayaknya. M4. BTW warna kuningnya asli ternyata ya. Asli loh. Gue kira stiker tadi. Keren. Mercy. Ini Accord. Teman-teman harus lihat tuh. Accord sih kayaknya harusnya. Gua kan Honda tapi Accord apa Civic ya? Nah, coba yang lebih tahu komentar di bawah ya. Nah, ini selanjutnya ada Porsche.
Ya, keren Porsche. Oke, yuk kita sekarang kembali lagi ke outdoor. Kita lihat ada boot apa aja sih di sana. Jadi hin kali ini ada 3 space, 3 venue dalam mall, outdoor, sama ada satu di semacam kayak apa itu namanya? Dome, kayak dome gitu ya. Nanti coba kita lihat kita bisa masuk sana apa ya.